panen raya waktus ayuna. Itulah ucapan kegembiraan petani yang sedang memetik buah jeruk di lahan jeruk milik pelantun dangdut Lesti Kejora. Istri dari aktor tampan Rizky Billar ini memang memiliki keunikan tersendiri sebagai diva artis dangdut di Indonesia. Baru-baru ini lahan seluas puluhan hektar berisi buah jeruk milik Lesti Kejora sedang panen raya. Bagaimana ulasannya? Mari kita intip lebih jauh. Inilah Fiternik News Update kali ini. Selain penyanyi dangdut Lesti Kejora yang merupakan calon pengantin bersama Rizky Billar, juga dikenal sebagai artis yang memiliki beberapa lini bisnis. Kendati begitu, mungkin tak banyak yang tahu jika calon istri Rizky Billar ini punya kebun buah sendiri. Padahal barusan mendirikan perusahaan baru yang bergerak di dunia fashion dan konveksi. Lagi-lagi keberkahan sangat deras mengalir dari kebun jeruk milik pelantun dangdut bawa aku ke penghulu tersebut. Lahan yang ditaksir puluhan hektar itu berisikan buah-buahan daerah tropis dengan variasi macam isinya, mulai dari jeruk sampai buah nangka dan pisang. Pemilik nama lengkap Lestiani Andrayani ini mengaku selalu ingin memetik buah di kebun sendiri. Apalagi selangkah lagi menuju halal, Lesti Kejora berniat akan memetik hasil panen tersebut bersama sang kekasih hati Rizky Billar. Namun dikarenakan jauhnya lokasi kebun yang berada di Cianjur tersebut membuat minimnya pemberitaan seputar usaha bisnis kebun buah-buahan tersebut. Namun kali ini dengan kesempatan dari rekan media berhasil mengunjungi kebun jeruk yang berada 670 meter di atas permukaan laut tersebut. Berikut sederet potret kebun jeruk milik Lesti Kejora yang jarang disorot. Seperti inilah penampakan kebun jeruk milik Lesti Kejora yang cukup luas di Cianjur. Sejak duduk di bangku SMA, Lesti Kejora punya angan-angan dan impian memiliki kebun buah agar bisa memanen sesuka hati. Impian Lesti Kejora ini terwujud pada tahun 2017 dibantu sang ibu. Lesti kini kebun jeruknya memiliki kebun jeruk sendiri yang sangat luas dan banyak hasil panennya. Dari kebun buah Lesti ini juga telah dipasarkan di berbagai daerah di sekitar kediamannya di Cianjur. Di sela-sela kesibukan dan pekerjaannya sebagai diva artis dangdut, Lesti menyempatkan diri untuk berkunjung di sela-sela waktu yang sibuk tersebut. Lesti Kejora telah berniat suatu saat akan memanen hasil kebun jeruk ini dengan kekasih hati Rizky Billar, dan ini akan menjadi kegiatan nanti di masa tua bersama Rizky Billar. Hasil dari panen kebun jeruk yang ditaksir miliaran tersebut selalu disisihkan oleh Lesti Kejora untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan yang berada di sekitar kediamannya di Cianjur. Masyarakat sekitar sangat bahagia dikarenakan lahan yang luas tersebut menampung banyak petani untuk memelihara kebun jeruk sampai panen berlangsung. Di Indonesia saat ini, umumnya buah jeruk dikonsumsi dalam bentuk buah segar bagi masyarakat yang sering dijadikan sebagai buah tangan ketika bersilaturahmi atau menjenguk orang sakit. Oleh karena itu, mutu buah jeruk banyak ditentukan oleh mutu eksternal, warna kulit, ukuran buah, tekstur kulit dan kemulusan kulit, maupun mutu internalnya, kadar sari buah, kadar gula, kadar asam dan rasio asam sehingga membentuk warna sari buah. Meskipun penampilan jeruk yang berada di Nusantara relatif kurang menarik dibandingkan dengan jeruk impor, namun mutu internal terutama nilai gizi sari buahnya lebih baik dibandingkan jeruk impor yang telah mengalami masa penyimpanan yang berbulan-bulan.
Dalam sekali panen yang hanya berjarak sekali 8 bulan tersebut, Lesti Kejora selalu menyempatkan hadir di kebun jeruk demi menyemangati para petani yang bekerja bersamanya. Bahkan tak jarang Lesti ikut bercengkerama dan duduk di mana saja, memperlihatkan bahwa sang diva dangdut tersebut hanyalah manusia sederhana yang bersahaja. Para petani pun dibuat merasa terharu dan segan dengan tingkah pola majikan yang sangat santun tersebut. Apalagi ditambah dengan Lesti Kejora telah memiliki kematang sifat dan kedewasaan di saat usia yang masih muda. Memang kedatangan Rizky Billar dan Lesti Kejora ke kebun jeruk kali ini sangat diharapkan oleh para petani yang bekerja bersama Lesti Kejora. Mereka sangat menanti-nantikan momen terindah tersebut, dikarenakan selama ini mereka hanya dapat menyaksikan di layar kaca saja, dan mereka sangat berharap melihat langsung kedua calon manten yang juga majikan mereka dan bercengkrama di kebun jeruk milik Lesti Kejora yang selalu memberi keberkahan bagi warga sekitar kediaman tersebut. Semoga dengan banyaknya usaha dan unit bisnis dari Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadikan wadah lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang saat ini memang sudah sangat membutuhkan pekerjaan dikarenakan wabah yang melanda tak kunjung reda. Semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat wabah ini dan memberikan berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.